Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Hadana subulal salam. Wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'di. Saudara-saudaraku yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah. Semoga ketakwaan kita semakin bertambah. Qala Allahu ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, indallahi atqakum, adalah mereka yang paling bertakwa kepada-Nya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, panutan terbaik bagi kita khususnya umat Islam yang telah membawa misi risalahnya, yakni ad-dinul Islam, agama Islam, untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar kita menjadi umat yang bahagia, selamat fi dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan siraman rohani, kajian keislaman terkait kisah Al-Hasanul Basri. Hasan Al-Basri, Al-Hasanul Basri imamun. Hasan Al-Basri adalah seorang imam. Minal a'immati wa minas salaf, termasuk pemimpin, termasuk dari kelompok minas salafis salih, termasuk kelompok salafus salih. Minas zuhadil ubad, termasuk hamba Allah yang paling zuhud. Apa yang terjadi pada Hasan Al-Basri? Suatu ketika, saudara-saudaraku yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kudimalahul ma'u, Hasan Al-Basri diberikan atau disuguhkan air minum, liyashrabah, agar Hasan Al-Basri meminum air tersebut. Mungkin karena Hasan Al-Basri haus atau dahaga. Falamma rafa'al ma'a ila fihi, tatkala air minum yang telah disuguhkan tadi diangkat untuk diminum, apa yang terjadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Wada'al ina'ah walam yashrab. Ternyata Hasan Al-Basri wada'al ina', dia letakkan lagi cangkir atau gelas yang dia pegang, walam yashrab, dan dia tidak jadi untuk meminumnya. Wa akhadha yabki, dan Hasan Al-Basri mulai menangis. Washtadda buka'uhu, dan tangisannya amat sangat keras sekali. Saudara-saudaraku yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa Hasan Al-Basri ketika disuguhkan air dia tidak meminumnya, padahal dia sudah mengangkat gelas yang disuguhkan tadi untuk meminum air tersebut, tapi Hasan Al-Basri tidak jadi meminumnya? Kenapa hal ini bisa terjadi? Saudara-saudaraku yang insyaAllah dimuliakan oleh Allah, malah Hasan Al-Basri menangis dengan tangisan yang amat sangat keras. Qala, ya imam, ada seseorang bertanya, wahai imam, malaka tabki, kenapa engkau menangis wahai imam? Innama quddimalakal ma, sesungguhnya aku telah menyuguhkan kepadamu air untuk diminum karena aku tahu bahwa engkau adalah sementara haus atau dahaga. Limadza tad'ul ma, kenapa engkau meletakkan gelas yang ada isinya air tersebut? Limadza tabki ya imam, dan mengapa engkau menangis wahai imam?
Kira-kira apa jawaban Hasan al-Basri saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hasan al-Basri wa huwa yabki. Hasan al-Basri menjawab pertanyaan orang tersebut sementara Hasan al-Basri menangis. Apa jawaban Hasan al-Basri? Qala tadhakkartu umniyata ahli nar. Aku mengingat umniyata ahli nar, cita-cita keinginan terbesar ahli neraka nanti di akhirat kelak. Mahiya umniyatu ahli nar? Apa itu saudara-saudaraku umniyah atau cita-cita keinginan ahli neraka nanti di akhirat kelak? Lalu Hasan al-Basri membaca ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Inilah ayat yang dibaca oleh Hasan al-Basri sambil menangis. Aku tidak jadi meminum air yang kau suguhkan karena aku mengingat umniyah, keinginan, cita-cita terbesar ahli neraka di akhirat kelak. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Penghuni neraka, orang yang diazab oleh Allah di dalam neraka nanti, wa nada ashabun nar, penghuni neraka akan memanggil ashabal jannah, penghuni syurga. Subhanallah. Penghuni neraka suatu saat nanti di akhirat dia akan melihat penghuni syurga. Apa kata penghuni neraka ketika memanggil penghuni syurga? An afidhu alaina minal ma. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An afidhu alaina minal ma, kata penghuni neraka kepada penghuni syurga. Berikanlah kami minum. Ulama tafsir mengatakan at'imuna mimma razaqakumullah minat ta'am. Berikan aku minum, berikan kami ini makanan, kata penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Qalu, tapi penghuni syurga menjawab, Inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Qalu, mereka menjawab penghuni syurga, Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala harramahuma 'alal kafirin, menghalalkan minuman, menghalalkan makanan kepada orang-orang kafir, orang-orang pendosa, pelaku maksiat yang diazab, disiksa oleh Allah di dalam neraka nanti. Maka jadikanlah saudara-saudaraku bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh magfirah, menjadi bulan yang sedapat mungkin kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat nanti di akhirat kelak. Saudara-saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah penghuni neraka nanti akan mendapatkan minuman? Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kalau kita membaca surah Kahfi, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa yastaghisu yughasu bima'in kalmuhl yashwil wujuh. Wa yastaghisu, ketika penghuni neraka meminta minum, yughasu, mereka diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, bima'in kalmuhl, dengan air kalmuhl. Ulama qala Atha' menjelaskan apa yang dimaksud dengan muhl, as-sadid wal qaih wa dam, air yang terbuat dari nanah, darah, muntah yang amat sangat busuk, itulah minuman ahli neraka, saudara-saudaraku. Yashwil wujuh, yang ketika diminum menghanguskan muka mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah kita di bulan suci Ramadan ini meminta
berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari neraka jahanam, semoga kita dijauhkan dari siksaan api neraka. Karena sesungguhnya kebahagiaan yang ingin kita raih supaya kita mendapatkan syurga jannahnya Allah Subhanahu wa taala, mala ainun ra'at wala ulunun samiat wala khatara fi qalbil bashar. Terima kasih, inilah hal yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.